Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya dekat Charity Festival Rumah Anak-anak Yatim. So hari ini saya dengan Syukri. Syukri buat apa hari ini? Syukri kat sini? Hari ini saya kena buat air. Kena buat air eh? Ah, macam air apa? Air Bandung. Yang ada kat sana. Okey, ada kat sana. Kita tengok kat sana. Ada juga tu macam-macam ada. Macam-macam booth. Okay, ini booth-booth makanan. Kat belah sana ada booth baju barang-barang lain lah. Okay, Anas. Anas buat apa, Anas? Saya buat apa ni, mak. Jaga mak. Jaga mak ah? Oh, Anas jaga rumah volunteer kan? Kalau nak volunteer ataupun nak check it out, ada baju apa semua kan? Okay, siapa yang design? Anas ada design? Tak ada. Tak ada? Pada orang-orang. Saya just jual eh. Okay. Siapa? Saya tolong lukis dia booth tu. Okey. Yang lain nak cakap apa-apa? Saya Muhammad Hakimi daripada Rumah Ilham Aisyah Anak Nasi Pinggir Teman Tumpah Tuk Ismail. Saya telah melakukan satu pelukisan. Oh, you ada buat lukis? Yes. Pelukisan graffiti and t-shirt. Okay. Thank you. Alright. Okay. So datanglah ke Charity Festival Rumah Ilham. So yang ini memang 24-25 kan. Pagi sampai petang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.